bakal besi ketek Sugiwa Akamaru Kageru langsung melakukan ulti ultra ultimate. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review ya. Bakal nge-review akunnya ya, milik Babang Jelius ya cuy. Milik Babang Jelius, terutama kita bakal fokusin ya ke Scarlet Storm-nya Babang Jelius di server ya 6970 cuy. Dan ini dia ya, untuk akunnya Babang Jelius ini ya sudah menjadi top BP ya, dengan total BP-nya 25.700.000 ya kurang lebih cuy. Gila ya cuy, 25 juta cuy untuk free player kita ini ya. Free player terhedon sepanjang akun ya cuy, atau sepanjang server global cuy, Babang Jelius no nawa ya. Oke, dan kita lihat di sini cuy ya, kita lihat. Oke, ntar dulu cuy, gue pengen lihat dulu ya untuk stage-nya. Masih dipegang oleh Jelius juga cuy, dengan total star yang dikumpulkannya 1092, dan karakternya dipegang oleh Jelius juga ya, dengan garonya cuy. Garonya ini sudah limit break bintang 5 dan awak kedetnya sudah bintang 4 ya. Kita lihat cuy di sini untuk Jelius ya, untuk genosnya Jelius ya. Untuk keepsake-nya masih bintang 2 karena masih belum muncul. Dan insignianya cuy sudah bintang 6 ya. Insignianya sudah bintang 6 dengan SP 68.730 dan substatnya 62%. Oke, dan di sini total SP Genos Jelius ya, yaitu 50 bangke ini cuy, 5 juta ya. 5.715.000 cuy. Dan untuk attack-nya 380.000, speed-nya 521, critical-nya 94% cuy, nyaris 100% ya. Minus 6% cuy, tapi rata-rata sih orang-orang ya pada 99% cuy. Dan Jelius 94% sih udah GG cuy ya, di atas ya. Di atas 90% ini udah versi sultan atau ya free player mode dewa cuy ya. Oke, dan kemudian di sini untuk gear-nya dia menggunakan ya, menggunakan gangster udah bintang 6 cuy ya, udah bintang 6 di sini ya, HP critical, dan juga ada battle HP critical damage 30%, dan juga ada battle juga HP 30% cuy. Dan ini satu primal ya, HP speed 74 ya, speed-nya plus 74. Nggak usah gede-gede speed, yang lebih cepat daripada musuhnya ya. Dan untuk buff-nya di sini kita lihat ya, wow, buff-nya udah pada bercahaya ya, udah pada bercahaya dan juga bintang 6 semua kayaknya cuy. Buff-nya, bab gearnya udah bintang 6 ya, HP 35%, HP bonus, attack, speed bonus, sama defense bonus ya. HP bonusnya 2 ya, ada attack, ada speed bonus, ada defense bonus. Kemudian di sini untuk high tech-nya ya, 35% HP, critical. Oke, 3 critical berarti 94% ya. Red defense sama HP. Dan satu lagi di sini cuy, untuk kelas S-nya, gila, tenacity cuy ya. Substatnya ada tenacity. When shell is reduced ya, convert 60% ya of the reduced amount into HP. Wow ya, damage yang di-reduce diubah menjadi HP. Mantap jiwa. Dan di sini untuk substatnya ya, ada damage rate, ada defense, ada bonus damage, dan ada red defense. Dan untuk sigilnya, sigilnya di sini pakai 3 subsword cuy, pakai 3 subsword. Ingat ya, tier 1 itu subsword ya, tier 2 vitality ya. Vitality-nya di sini udah bintang berapa nih? Level 6 cuy. Vitality 2 dan satu lagi pakai ya piercing sigil cuy. Satu pakai piercing sigil. Dan untuk klubnya, klub rankingnya dia ya, Jelius ini Raul itu gue enggak tahu Raul ini ranking berapa ya. Enggak ada kayaknya Raul di sini cuy ya. Raul ini mana cuy? Oh ini ranking 3 ya, untuk Jelius ini berada di guild ranking 3. Dan yang gue review ini Tachibana berada di guild ranking 1 ya, Extreme ID. Nah kita bakal lihat di sini cuy untuk nyamuknya Babang Jelius ya. Nah ini dia ya, untuk nyamuknya Babang Jelius udah limit break bintang 5 dan sudah keepsake bintang 3 ya. Sudah keepsake bintang 3 cu, sudah keepsake bintang 3 ya. Dan kita lihat di sini ya, untuk keepsake-nya, wow, attack ya 11.455 dan juga attack 32%. Udah keepsake bintang 3, udah ultra ultimate ya di sini ya cuy. Untuk mosquito-nya Babang Jelius ini dan juga untuk insignia-nya sudah bintang 6 cuy. Sudah bintang 6, HP 68.730 dan substatnya 62%. Wow, total attack-nya di sini, total attack mosquito-nya cuy 837.088 dan juga HP-nya 2,8 juta. Critical-nya 52%, critical damage-nya normal ya 169%. Berarti dia nggak pakai item ya, nggak pakai gear yang critical damage. Kita lihat ya, dia pakai attack persentase ya, pakai attack speed, kemudian pakai attack persentase, dan satu lagi pakai attack persentase. 3 attack persentase dan 1 attack speed.
Dan untuk buffnya di sini kita lihat ya, untuk monster buffnya attack 30%, attack bonus, speed bonus, attack. Gila. Dan untuk esper buffnya critical defense SP red defense. Dan satu lagi di sini ya, attack 25%. Wow. Will in burst ya, state increase continuously. Oke, jadi kalau dalam keadaan burst ya, dia bakal meningkatkan 18% attack ya sebelum melakukan action secara continue. Oke. Kemudian untuk sigilnya pakai 3 subsword ya. Pakai 3 subsword dan 2 bastion sigil, 2 bastion sigil dan 1 piercing sigil yang masih level 4. Kayaknya dia nggak ditingkatin, cuy. Tidak ditingkatin. Oke, dan kita bakal lihat ya, cuy, berapa damage yang dihasilkan oleh Mosquito-nya Babang Jelius ya, ketika di squad kita ya, tidak satu baris dengan Aloy ya, cuy. Karena dia bakal menyerang ya, bakal menyerang si Gyoro. Oke, pertama-tama lihat ini ya, yang melakukan shatter, kita lihat. Chill Emperor, cuy, Chill Emperor. Kemudian si Psychos ya, Psychosnya ulti ya, Psychos tadi banyak melakukan ultimate. Boom, Mama Amanda ya. Dan kemudian gue pengen, nah ini dia ya. Jangan dia mati duluan ini, cuy. Oke. Salah cuy, jangan disatu barisin sama nyabuknya Jelius cuy. jangan disatu barisin. Oke ya, jangan satu baris. Ingat, jangan satu baris dulu, cuy. Jangan satu baris. Ini terlalu overpower nih, cuy. Terlalu overpower, cuy. Oke, gue pengen lihat damage yang dihasilkan oleh yang Mosquito-nya Babang Jelius, cuy. Ya, gue pengen lihat dulu ya. Pengen lihat, cuy. Barusan, sorry. Barusan kepencet, cuy. Ini gue nggak tahu ya, sekuat yang nggak gue rubah, cuy. Jadi satu baris dan lebih cepet ya. Lebih cepet Mosquito-nya Babang Tachibana. Dan ini dia, cuy. Kita lihat ya. Ayo, pertama-tama si Chill Emperor melakukan ultimate di sini dan kita lihat ya, ada yang kena shatter kah? Oke, dan ternyata ada yang kena shatter, tiga-tiganya kena shatter, cuy. Dan kemudian ya, Psychos Tachibana melakukan ultimate. Dan ini dia, cuy, masih belum ya. Masih menunggu. Aduh, ini enggak keburu ulti, cuy. Aduh. Keganggu mulu, cuy. Ini harus gue bunuh dulu Tatsumakinya, cuy. Tatsumakinya Jelius harus dibunuh dulu, cuy ya. Tatsumakinya harus dibunuh dulu dan ini bakal basic ketik Sugiwa Akamaru Kageru langsung melakukan ulti. Ultra ultimate. Rp13 juta, cuy. Damage yang dihasilkan ya. Nyamuknya Jelius ya, 13 juta, cuy, ke si Psychos ya. Gila, dan langsung di sini melakukan ultimate juga ya untuk si Metal Bat-nya, tapi gue nggak peduli ya. Saya tidak peduli sama Metal Bat, yang saya peduli damage si nyamuknya. 13 juta, Jim. 13 juta, cuy. Oke, kita lihat lagi damage selanjutnya ya, yang nyerang karakter Anilding, cuy. Oke, bagian depan nih jangan-jangan musnah sudah. Oke, kena stun, cuy. Kena stun, Mosquito kita kena stun, biarin, tidak apa-apa, nggak peduli. Dan untuk follow up-nya 4,6 juta, tuh. Follow up-nya 4,6 juta, ya. Ultra ultimate-nya 10 juta. 13 juta, cuy. 13 juta. Gila. 13 juta, cuy. Oke, dan sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini untuk Babang Jelius follow up lagi berapa? 3,2 juta. Oke. Langsung melakukan ulti di sini, cuy. Langsung melakukan ulti Sugiwa Akamaru Kageru. Ya. Bam. 5 juta doang ke karakter yang Anilding ya. Ke karakter yang Anilding 5 juta ya. Kemudian ke karakter yang non Anilding 13 juta, cuy. Oke, tapi ya sayang seribu sayang ya, karena Anda menggunakan sekuat KW, cuy. Jadi Babang Jelius tidak mungkin bisa menggunakan pertandingan ini ya. Oke, biarin. Oke, kita kasih basic attack aja. Dan pertandingan pun masih Anilding, cuy. Oke, enggak. Kena burning, cuy. Gue kira bakal non-Anilding ya. Ternyata dia kena burning dan mati, cuy. Oke, kita coba lagi, cuy. Saat nyamuknya Jelius menyerang Psychos yang ada Aloy-nya, cuy. Kita lihat damage-nya berapa, cuy. Kalau ya ada Aloy. Kalau tadi kan nggak ada Aloy, 13 jutaan. Dan sekarang kalau ada Aloy, tembus berapa juta ini, cuy. Oke, dan kita bakal melihat ya damage-nya Jelius terhadap Psychos yang sudah ada Aloy-nya. Jadi kita lihat ya damage-nya ke Redus berapa juta, cuy. Damage-nya Jelius ke Redus berapa juta ya. Setelah ada si Psychos ya, cuy. Kita lihat. Gue juga penasaran, cuy, sama damage yang dihasilkannya ya. Kalau tadi 13 juta kan damage-nya. Nah, sekarang bisa berapa juta, cuy, ya. Bisa berapa juta setelah ke Redus sama si Babang Aloy Botak Nonawa ya.
Oke, kita semakin melakukan ulti, mudah-mudahan pada kritikal harusnya sih ada yang crit satu ya, biar dapat energi cuy. Karena saya Gyarados ini sih menggunakan core-nya si Chill Emperor ya. Oke, masih belum, dan ini dia cuy ya. Ini dia ya, Ultra Ultimate yang dihasilkan oleh Babang Genius. Boom! Ketika Psychos 11 juta cuy, meninggal anjing. Meninggal! Meninggal cuy, langsung meninggal ya. Langsung meninggal ya. Gak ada alloy 13 juta, ada alloy 11 juta. Wow! Gila lo cuy, gak ada obat nyamuknya Gelius. Gak ada obat nyamuknya Babang Gelius ini cuy. Tidak ada obat sama sekali ya cuy. Tidak ada obat, Mamang. Tidak ada obat. Oke, biarkan, biarkan ya. Mampus ya. Kita lihat di sini masih bisa bertahan cuy. Masih bisa bertahan. Cicijan Ryu Shaden, Mamang. Oke, masih bisa hidup dan mati seketika cuy. Mati seketika. Dan ini dia ya, serangan dari si Chill Emperor menghantam bagian depan, yaitu si Amaimas dan juga si Mosquito cuy. Dan Amaimas pun terkena stun dan di follow up langsung meninggoy. Tsukiwa Akamaru Kageru yang diserang adalah si Best King ya. Yang diserang Best King, kita lihat di sini Puyukai Kete langsung dihadapkan kepada Tachibana bersaudara ya. Apakah yang di follow up siapa? Kita lihat yang di follow up siapa. Yang di follow up ternyata si Aloy. Dan Aloy pun unyielding seketika dan HP-nya penuh lagi cuy. Tapi itu hanya sementara dan langsung di ultimate ya. Ultimate ngalah ke si Aloy dan 8,9 juta langsung meninggoy. Oke, Phoenix Man melakukan serangan ke bagian belakang ya, untuk membunuh ya, untuk membunuh si Gelius ya. Dan Gelius pun wafat seketika. Eh enggak, masih hidup tuh. Masih hidup, di follow up. Nyamuknya di follow up mati sudah, sisa satu ya Phoenix Man. Dan Phoenix Man bakal berakhir ya, bakal berakhir ya oleh si Mosquito cuy, oleh Mosquito harusnya ya. Dan di sini kita lihat matilah sudah, dan pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Babang Gelius Nonawa. Oke, jadi itu dia guys ya, untuk nyamuknya Babang Gelius TOP BGT. Thanks for watching and see you on next video. Ciao.